Hai sahabat, kali ini waktunya untuk pembelian pakan ya. Dalam pembelian pakan ini, saya menghabiskan dalam seminggu itu ya. Pembelian pakan untuk burung-burung yang ada di rumah ya. Itu seminggu itu ulat kandang 1 kilo, ulat hongkong 1 kilo, dan jangkrik 2 kilo. Lumayan ya sahabat ya, untuk pakan atau makanan-makanan burung kesayangan yang ada di rumah. Ya sepertinya sahabat ya, ini barusan beli ulat kandang 1 kilo ya, buat pakan-pakan burung yang ada di rumah ya. Ini ulat kandang ya sahabat ya. Ini ulat kandang sebanyak 1 kilo ya. Itu cukup untuk 1 minggu ya. Kita kasih pakan ya. Nah, ini seperti ini. Nah ini juga masih ulat kandang ya. Masih ulat kandang. Nah ini di bawahnya masih ada ulat hongkong ya. Seperti ini ya. Ulat hongkong sahabat-sahabat. Ini pembelian pakan untuk burung-burung yang ada di rumah itu ya, menghabiskan lumayan lah. Ini jangkriknya ya, jangkrik baru datang. Ini 2 kilo cukup untuk 1 minggu lah. Kalau kita hitung secara materi lumayan ya sahabat ya, untuk burung-burung yang ada di rumah lumayan lah. Tapi demi hobi tak pernah rugi ya. Karena anggap saja kita bersedekah kepada hewan-hewan peliharaan ya. Karena kita rawat ya, kita harus bertanggung jawab dengan pakan dan obat-obatannya ya. Jangkriknya ya kita masukin ke kotak biar tidak pada mati ya. Ini tidak untuk dijual ya sahabat ya. Ini hanya untuk pemakaian pribadi saja. Ini saya bilang tadi, dalam seminggu itu menghabiskan untuk pakan burung gitu ya. Jangkriknya saja sekitar 2 kilo. 2 kilo ini kadang kurang ya sahabat ya. Kalau kita banyak lolohan atau kita waktu panen kadang kurang ini 2 kilo itu ya. Ini gunanya dimasukin kotak itu supaya tidak pada mati ya jangkriknya. Jangkriknya lumayan banyak sih, 2 kilo jangkrik. Ini cukup untuk 1 minggu. Banyak supaya tidak mati. Supaya tidak mati kita kasih pakan seperti daun-daunan ya. Dan juga kita kasih pur ya. Kasih pur 5-11. Seperti ini ya. Biar jangkriknya pada gemuk. Biasanya saya mengasih jangkriknya dengan jahe ya, kunyit atau rempah-rempah yang lain biar burungnya pada sehat. Sahabat, ini untuk pemberian pakan murai aja ya, sehari segini sahabat. Ini kalau kita ecer sekali ngasih pakan itu kurang lebih 20.000 lah. Nah kalau kita ngecer ya lumayan agak kebobolan. Untuk itu makanya saya nyetok sendiri ya. Buat pakannya nyetoknya dari peternak jangkrik langsung, peternak ulat juga langsung. Ini untuk pemberian pakan satu hari buat 3 ekor murai ya. Karena ini murainya poligami ya, 2 betina 1 jantan.
Nah, seperti ini ya, sahabat ya. Ini ada dua burung, yang satunya mungkin lagi angrem ya. Untuk itu, nah, kita masukin ke sana ya, sahabat. Ini ada wadahnya, wadah jangkrik nih. Nah, seperti ini ya, sahabat ya. Nah, habis ya. Itu lumayan sekitar 2 ons atau 3 ons tadi masukin ke sana, yang satu masukin. Ini posisi burungnya, yang satu lagi angrem, yang satunya lagi turun bulu ya, atau lagi mabung. Nah, seperti ini lagi mabung, indukan yang lagi mabung, bulunya pada rontok.